Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Showroom Mobil Bekas. Channel yang membahas dan merekomendasikan beberapa harga-harga mobil bekas. Pada video kali ini kami akan merekomendasikan beberapa harga mobil bekas Honda CR-V. Harga termurah mulai dari 25 juta rupiah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar sahabat semuanya tidak ketinggalan setiap kami upload video terbaru dari channel Showroom Mobil Bekas. Informasi untuk link penjualan dan nomor handphone penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Inilah daftar harga mobil bekas Honda CR-V, harga termurah mulai dari 25 juta rupiah. 1. Honda CR-V tahun 2001 dengan transmisi otomatis, harga yang ditawarkan adalah 25 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki normal semua, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 2. Honda CR-V tahun 2001 dengan transmisi otomatis, harga yang ditawarkan adalah 37 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki normal semua, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 3. Honda CR-V tahun 2001 dengan transmisi otomatis, harga yang ditawarkan adalah 45 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki normal semua, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 4. Honda CR-V tahun 2002 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 60 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki normal semua, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini.
5. Honda CR-V tahun 2005 dengan transmisi otomatis. Harga yang ditawarkan adalah 69,5 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki normal semua, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Honda CR-V tahun 2003 dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 71 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, bodi masih mulus, kaki-kaki normal semua, mobil siap jalan luar kota atau dalam kota, dan kelistrikannya tidak ada kendala. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Itulah beberapa harga mobil bekas yang sudah kami sampaikan di video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini jika belum. Dan sampai ketemu di video-video harga mobil bekas selanjutnya. Terima kasih.